Tuan-tuan dan puan-puan, persembahan seterusnya. Persembahan khas untuk orang Sabah, kata mereka. Dan mereka mau kita merasakan lagu ini sampai ke dalam, dari sedalam yang mungkin perasaan anda. Dan bersyukurlah anda menjadi orang Sabah, karena mereka memberikan kita satu lagu yang istimewa sekali. Jadi berikan tepukan yang paling gemuruh pertama kamu kesra dengan lagu Yosa. Thank you.
Bukan salah satunya kami tidak mau Anda turun dari pentas. Apapun, terima kasih.